Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Aduh, udah lama banget nih nggak bikin video. Jadi hari ini, alhamdulillah saya udah sebulan ini tuh ngelatih di Myanmar. Jadi mohon maaf nih buat teman-teman yang kontak saya via DM Instagram, via WhatsApp. Mohon maaf banget, sekarang posisi saya sekarang lagi ngelatih di luar negeri. Mungkin tahun depan kita bisa latihan bareng lagi lah di Indonesia ya. Jadi hari ini saya mau ngelatih nih, ada ya pemain dari Myanmar lah. Dia persiapan buat turnamen divisi Yangon, atau kalau di Indonesia tuh kayak pekan olahraga daerahnya lah. Itu. Jadi kayak gimana latihannya? Yuk, kita lihat ya. Awah. Same. Oke. Okay. One side. Oh, in. Ini. Oh. Ya, yeah. Back. Back. Front. Oh. Oh. Cross, that's out. Control, power. Oh, front. Front again. Ready, front again. Take it. Yeah, back. Okay, good. More. See? You should control your power lah. Okay? Yeah. In. Ready center. Ready center. Alah! Oh, ready center. After hit, fast back to center. And don't move before I'm hit. Nah. Good. New. Nah. Take it, take it. Okay. Come on. Ah, very bad backhand. That's out. I'm playing. Where do you go? Do I move before I'm hit? Ah, front. Tire. Front. Backside. Backhand is okay. Ah. Control, backhand out. Front. Jadi, apa ya? Kenapa saya masih ngasih latihan seperti ini untuk pemain sekelas dia? Karena tuh, mohon maaf buat semua pemain yang ada di sini tuh, rata-rata stroke-nya masih kurang bagus. Jadinya tuh, kalau mereka main game, atau game tuh match ya, match tuh masih suka banyak banget bikin kesalahan sendiri. Contohnya kalau mereka tuh, sekali, dua kali, tiga pukulan, mati sendiri, gampang banget buat kehilangan poin gitu. Terus kenapa saya kasih latihan seperti ini? Ini tuh tujuannya untuk ngelatih stroke-nya atau akurasinya biar jarang mati sendiri gitu. Seharusnya tuh untuk sekelas pemain under 17 tuh
latihannya udah bukan seperti ini lagi, latihannya tuh udah ya yang jauh apa, latihannya tuh programnya tuh adalah yang di atas seperti ini. Kalau ini tuh untuk basic sebenarnya, untuk under 13, under 15 is okay, but for under 17 bagusnya tuh udah stroke-nya tuh udah stroke yang enggak kayak gini. Stroke-nya tuh udah stroke power sama ya stroke-stroke ya pokoknya adalah stroke-stroke-nya tuh untuk under 17. Latihan seperti ini hanya untuk mereka yang stroke-nya masih jelek, yang masih suka mati sendiri gitu. Jadi kurang lebih contoh latihan untuk kalian-kalian nih yang stroke-nya masih suka, stroke-nya masih jelek, terus kalau main suka mati sendiri, ya udah sering-sering aja latihan kayak gini. Insya Allah akan ada perubahan lah, sedikit demi sedikit. Tapi dilakukan secara kontinu, enggak sekali dua kali enggak. Dilakukan secara kontinu, secara konsisten gitu. Kalau misalkan sekali dua kali doang mah sama aja bohong, cuma dapat capeknya doang. Oke? Kurang lebihnya seperti itu. Semoga kita semua sehat dan dijauhkan dari segala macam penyakit lah, karena sekarang juga masih musim COVID kan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.